Pencinta fotografi, sekarang kita berada di The Blangkon Nusantara Museum dan kali ini saya menggunakan pakaian Bali karena saya biasanya setiap hari menggunakan pakaian seperti ini. Nah, kali ini kita akan mengadakan lomba foto yang kita sebut dengan dua seni dalam satu lokasi, dan juga pada saat sekarang ini kita akan sedang mengecek perlengkapan-perlengkapan yang akan kita gunakan, proporsi yang saya maksud dalam lomba foto ini. Mari kita saksikan. Berbagai persiapan dilakukan untuk kelancaran hunting foto yang diselenggarakan di Museum Renaissance Antonio Blanco di Campuhan Ubud, Gianyar, Bali. Nah, pencinta fotografi, gubuk ini sebenarnya kita buat khusus dalam rangka lomba foto dua seni dalam satu lokasi. Ini buat pencinta fotografi nih. Jadi dari dua hari kira-kira ya, kita melengkapi properti ini sehingga it look like old gitu, kelihatan seperti tua, dan memang bahan-bahannya emang dari bekas-bekas gitu. Mungkin kalau pemirsa pencinta fotografi suka untuk membuatnya, kita bisa menggunakan bahan-bahan bekas tuh. Semuanya bahan bekas, bekas. Ini bahan memang usang-usang semua. Ini beberapa properti lagi di sini biar kelihatan memang penuh gitu, orang lagi memasak kegiatan sehari-hari. Berarti ini gimana ini juga kita tambahin juga. Ada berapa properti lagi? Ayam nanti kita taruh di sini ya. Kita gantung aja. Oh, ada satu lagi nih. Kita ambil aja nih. Ini topi orang Bali yang zaman dulu, waktu zaman kakek saya masih pakai begini nih. Nah, kita taruh nanti di mana nih? Di atas sana kali ya? Ini, ya. Oh, kan kelihatan jadi rame kan? Dua model gadis Bali dengan pakaian adat dipersiapkan untuk sesi foto hunting bagian pertama. Tak susah sih dibandingkan pemotretan sendiri, tapi kan kita berusaha untuk menyesuaikan lah. Kamu? Agak susah sih, kan aku tinggi. Iya, pendek. Kalau kok sama, kira-kira dikit. Ya, terus? Berusaha biar jadi yang menunjukkan yang terbaik. Apa bukan di udah chemistry antara satu dengan yang lainnya. Saya kan sahabat. Saya suka dengan make up-nya karena tidak terlalu berwarna, yaitu alami, memperlihatkan kecantikan yang alami. Dan busananya juga menarik, walaupun seperti zaman dulu, tapi ada modifikasinya. That tonight's gonna be a good night.
pecinta fotografi nih, kita mau bikin roll sinar dari luar untuk bisa masuk ke dalam sini, tapi syaratnya kita harus bikin asap dulu. Kalau udah ada asap, nanti rollnya keluar di sana karena matahari dari sebelah kanan. Mungkin nanti kalau kurang besar lubangnya, kita lubangnya lagi. Raw atau ray of light adalah garis-garis sorotan cahaya. Efek ini muncul ketika ada cahaya yang tereduksi menjadi spotlight, lalu menembus medan yang halus dan lebih pekat seperti kabut dan asap. Ada beberapa cara untuk membuat teknik gambar raw. Salah satunya adalah dengan cara merekayasa di lapangan. Pencinta fotografi, di sini kita melihat bubuk yang tadi kita setting, kita set. Ini ceritanya kegiatan wanita-wanita Bali di zaman dulu, namun kita modernisasi dengan dandanan yang lebih mewah agar lebih menarik. Jadi konsep ini biasanya di Bali digunakan pada saat orang Bali membuat sesajen. Jadi ada buah-buahan, ada membuat jamu dan lain sebagainya. Jadi ini suasana Bali di zaman dulu. Pak Gede, saya mau nanya nih Pak Gede. Pak Gede kan peserta nih. Nah untuk Pak Gede persiapan untuk mengadakan pemotretan seperti ini apa kira-kira dari tadi? Dilihat dulu komposisi ya, komposisi kalau kita menempatkan sebuah model subjek, di mana subjek itu harus harus menonjol dari subjek atau dari frame-frame yang akan masuk yang lainnya, dia harus saling menonjol. Nah ini gelap, siasati dengan reflektor, kita tembak cahaya memantulkan sinar matahari ke subjek, ke modelnya. Ya, tadi saya lihat menggunakan reflektor ya untuk membantu penyinarannya. Terus kalau lensa-lensa kira-kira sama grip kamera apa yang kira-kira yang harus disiapkan gitu? Mungkin flash untuk membantu titik-titik yang tidak bisa kita cover dengan reflektor. Flash juga tetap dipakai ya, karena walaupun sudah ada reflektor. Nah kira-kira kalau lensa apa kira-kira yang cocok buat kita gunakan untuk motret seperti gini deh? Saya lebih suka yang agak tele karena tidak ada distorsinya sedikit ya. Justru tele lebih bagus. Tele lebih bagus ya. Dia tidak distorsi. Apalagi lokasi memungkinkan untuk menggunakan tele. Tapi bagi mereka yang nggak punya tele mungkin ada 50 pix sih. Okay? 50 pix oke. Okay. Oke okay, juga ya. Ini saya pakai 50 pix sih. Ya, That tonight's gonna be a good night.